Sama tu saya tanya tadi dari segi cabaran. Maknanya ada Cabaran. ada ke dak cabaran hak Ustaz Mat lalui dalam duk berdakwah. Cabaran tu biasa. Itu biasa. Dan nabi-nabi pun dicabar. Nabi-nabi pun banyak ujian. Kalau kita kata kita tak ada ujian, tipu, pelawak. Sebab apa? Sebab nabi-nabi diuji, kita lagi dah. Kita hamba biasa, orang yang banyak dosa, orang yang tak alim, tak ada ilmu. Tak bukan orang yang bijak pandang. Kalau Ustaz Syed lain, tak kita ni biasa saja. Tak, itulah cek. Tak, antara hak kita cabarannya, orang kata, mu ni nak ngajar orang tua. Dah lah kecek. Haa tu. Tengok. Haa. Seolah-olah kita jadi tercabar. Allahuakbar. Orang yang cakap gini, orang yang tak faham agama. Orang yang tak faham konsep. Seolah-olah dia tak boleh ditegur. Walaupun dia tua, dia tak ada ilmu. Lepas tu kalau kita tengok kita orang tua-tua dulu kan. Hidayah tersedia. Tertunjuk bagi kanak-kanak. Kita belajar Allahuakbar. Dapat nama petunjuk bagi kanak-kanak. Tengok isi kita ya Allahu Akbar. Macam orang alim besar. Allah. Kejut kita. Rupa-rupanya maksud dia dalam. Walaupun untuk petunjuk kanak-kanak. Tetapi orang yang tak belajar, tak faham, tak pandang. Masih lagi kanak-kanak. Itu dia. Macam kita baru nak mula merakuk orang ni. Kanak-kanak lah. Tajuk buku tu Hidayah tu Sibian. Hidayah maksudnya petunjuk. Sibian maksudnya kanak-kanak. Budak-budak. Tapi isi buku tu? Untuk orang mukallaf. Untuk orang yang berakal. Allahu Akbar. Maknanya? Mana nak kabur Sibian tu kanak-kanak tu dia makna benda sebenarnya? Maknanya kabur orang yang ada reti tu budak-budak lagi lah. Ah, tu dia. Ha, dok kira macam mana pun. Hak kecil tapi reti. Ayah ke buah. Lagi muka semua. Oh, jadi istilah gitu dah. Hidayah itu sebian. Maknanya, petunjuk bagi budak kecil. Jadi maksud orang yang tak belajar, yang tak reti agama ni, dia macam sebian. Budak-budak. Macam budak-budak. Dekat mula-mula. Kena asa dulu. Kena baca dulu. Dah. Macam kita pun budak-budak agak. Tengok kecil. Budak-budak lagi. Allah SWT. Kena belajar lagi. Selain daripada tu cabaran Ustaz Mat dalam nak berdakwah ni. Cabaran ni biasalah. Orang anggap kita ni. Orang panggil. Walaupun kecil. Orang yang tidak cukup. Benda cukup, cukup tinggi dan sebagainya nak dakwah orang. Itu yang paling mencabar lah kalau kita anggapnya. Itu cabaran yang paling mencabar. Paling mencabar. Sebab itu kita tak perlu mengambil benda itu sebab kita faham. Kenapa orang kata, kenapa orang buat kita. Itu adalah cabaran kita. Itu biasa sebab umrah kita belajar dalam sirah Nabi pun. Nabi dihina, dicaci, dikatakan gila, dikatakan panggil penyihir dan sebagainya. Abang itu kita ambil daripada sirah Nabi, kita tak kira benda-benda orang kata yang negatif, yang tak molek, kita kata itu mungkin cabaran. Tak nak suruh kita ke hadapan, nak suruh kita mengajak kepada orang, kepada masyarakat. Itu dia. Dah biasa kalau orang tahu. Kalau orang pelekeh, kalau orang kutuk Ustaz Mat gitu, Ustaz Mat buat guan? Itu suka je lah. Dan awalnya gila, itu suka je lah. Bukit itu ujian yang paling besar bagi kita. Bukit ada orang yang lebih hebat. Gina, dicaci, dikata gina, dikata bodoh, dikata nak pakar. Ataupun ada kata Ustaz saja. Dunia. Macam-macam lah. Itu kan biasa. Tok guru kita lagi teruk kena dah. Lagi teruk. Lagi tinggi makam ni. Lagi teruk di sini. Dicaci. Dipelekeh dan sebagainya. Baik tu kita tak pelik kalau tok guru ada ulama di sini. Kita sendiri di sini apatah lagi orang lain. Nabi-nabi di sini apatah lagi kita. Ini.